juara 1, 2, dan 3 untuk naik di atas panggung. Juga dengan 4 golongan tertib. Pol Muhammad Rizki dari Kelurahan Ule. Kemudian koring terbaik 2 atas nama Muhammad Bayanul Imam. Kemudian koring terbaik 3 atas nama Muhammad Versi Akbar. Yang akan menyerahkan hadiah, kami minta kesediaan Kabid Tanaman Pangan Pak Abdul Nazir SP kepada Pak Nazir di untuk berdiri di tengah peserta, lalu kemudian kita foto bersama. Nama Sayyid Agil Al Munawarah dari Kelurahan Jatiwangi. Kemudian koring terbaik 3 atas nama Wawan Setiawan dari Kelurahan Jasa dari Polo. Mita. Kemudian dari golongan remaja Korea atas nama kalau tidak ada diwakili. Ya, mohon diwakili. Koring terbaik 2 atas nama Muhammad Ainul Fad dari Kelurahan Jatiwangi. Kemudian koring terbaik 3 atas nama Kamaruddin dari Kelurahan Jati Baru Barat. Kemudian koring terbaik 2 atas nama Rauda Abdullah dari Kelurahan Jatiwangi. Juara 1 mendapatkan sebesar Rp750.000. Juara 2 sebesar Rp650.000. Juara 3 sebesar Rp550.000. Plus 1 kipas angin dan tiang gantung meminta kesediaan kepada Bapak Wakil Ketua DPRD Kota Bima, yaitu Bapak Samsuri Sarjana Hukum. Kepada Bapak dipersilakan.
Nama-nama peserta Ramadhan Haji Fitrah Malik. Juara 2 dengan nilai 102 jatuh pada kelurahan Melayu. 101 Melayu jatuh pada kelurahan Jatiwangi. Mata akan sampai pada malam hari ini. Kali ini amanat Umi untuk seluruh juara 1, 2, dan 3 itu hadiah spesial dari Umi Wali dan Pak Camat. Berikan aplaus untuk Umi Wali dan Pak Camat. Kelurahan Jati Baru Barat, Pepeki Mutmainah atau Al-Hasan dengan nilai 98. Kemudian dari Kelurahan Jati Baru Barat sama dengan nilai 98 dari Remaja Masjid Mampu Rahmah Lela. Atas nama Muhammad Citra Aurati dari Kelurahan Jati Baru pada Pangkal Kesra